Anda ke bangku Anda. Saya akan memberikan 1 juta rupiah. Ya. Tapi saya minta siapa yang nyel-nyel yang paling oke ya. Oke. Kita lihat dari tim manis. Sekarang kita akan lihat yel-yel dari tim pejuang subuh. Jamaah! Oh jamaah! Ini dia otakku, ini dia alaku, pasti menang! Pasti menang! Sabar! Ingat kata Ustaz, menang kalah, alhamdulillah! Oke pemirsa, dari yang terbaik sudah pasti tahu yang paling lengkap, paling panjang, paling indah pemenangnya tim Pejuang Sobo. Soalnya mereka ini ada indahnya. Gak ada, cuma manis doang. Hah? Ya kan? Iya, kita sudah kehadiran kedua peserta kita yang luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana mereka bertarung di kuis yang spektakuler ini. Langsung saja kita mainkan babak pertama. Choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya. Dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai, choose your box. Saya akan mulai dengan tim manis dulu ya. Manis, siapa yang menjadi kapten di tim manis? Wendy. Oke, Anda silakan pilih pilihan ini. Ada kuliner 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, wisata 30 poin. Jadi poin paling tinggi, paling susah itu biasanya. Pengetahuan umum apa alam sih? Pengetahuan umum ya? Umum aja. Oke, 20 poin pengetahuan umum. Taman nasional dengan predikat terbesar di Asia Tenggara dengan luas 1.094.629,7 hektar. Pernah masuk ke dalam situs warisan dunia pada tahun 2004. Menjadi tempat hidup spesies hewan penting yang dilindungi. Apa nama taman nasional tersebut? Bukan. Di Aceh. Taman nasional, waktu habis. Bukan. Tidak tahu. Kita lempar ke tim pejuang subuh. Belang Padang. Namanya aja Belang Padang, bukan. Di Padang. Salah. Ya. Gimana sih? Yang benar itu Taman Nasional Gunung Lesu. Oke, siapa yang menjadi kapten di sini? Sony ya. Oke, Sony, pimpin timmu. Silakan pilih. Ada film 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, olahraga 30 poin. Film cuma 10 poin ya. Oke. Siapakah nama produser dari film KKN di Desa Penari? Itu yang nama produsernya. Orang India. Manoj ya. Punjabi. Siapa? Enggak usah dipencet ya? Manoj Punjabi. Manoj Punjabi. Benar. Kita sekarang ke tim manis. Silakan kalian pilih ya. Pilih yuk. Ada olahraga 10 poin, pengetahuan umum 20 poin. Ada film 30 poin. Tenang. Kalau kamu tidak mau milih. Pengetahuan umum lah. Ada satu unit sepeda bisa kamu dapatkan di Pandora Box, tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Koko Densu. 20
poin plus sebuah sepeda ya untuk keliling-keliling. Tenang. Bagaimanakah cara menyebut huruf D menggunakan kode ejaan alfabet atau alfabet fonetik internasional? Delta. Apa? Delta. Delta. Benar sekali. Oke ya, bagus sekali dapat sepeda plus 20 poin. Sekarang saya ke tim pejuang subuh. Pejuang subuh, silakan pilih. Wisata 10 poin, olahraga 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Olahraga. Hah? Kita kan macu-macu olahraga. Oke. Okay. 20 poin. Olahraga. Lemah-lemah ya pemirsa ya, enggak ada yang 30 poin ya. Apakah nama ajang kompetisi olahraga internasional yang bisa diikuti seluruh negara di dunia untuk atlet penyandang disabilitas? Apa? Ya, kita enggak jadi lemah deh. Ya, kita jadi kuat. Disabilitas. Waktu habis. Tidak tahu. Tahu. Udah habis waktumu. Habis. Paralimpik. Apa? Paralimpik. Paralimpik. Benar sekali. Wow. Balik. Udah, balik. 20 poin diambil oleh tim manis. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan double point. Oke, pertanyaan double point ini nilainya 20 dan ini adalah pertanyaan rebutan. Jadi bel depan Anda silakan Anda gunakan. Kalau mau dicoba silakan dicoba dulu. Oke, iya. Pertanyaan double point ini adalah pertanyaan seputar logika. Logika ya? Logika. Bukan tebak-tebakan, logika. Oke, siap. Pertanyaannya, Pak Tama dan Bu Dori memiliki anak bernama Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Si Do hobi sekali berenang dan membaca buku. Ada berapa jumlah anak Pak Tama dan Bu Dori? Kita. Siapa? Ini pejuang subuh. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Waktu habis. 6 orang. Benar sekali. Kita lihat ya, siapa yang memenangkan babak pertama ini dari tim pejuang subuh. Total poin mereka adalah 30 poin. Dan tim manis manja, total poin mereka di babak ini adalah 40 poin. Dua juta. Memang episode yang luar biasa. Kita segera kembali setelah yang berikut ini.